Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Setiantoko, Kitab of Driving, sambil praktek mengemudi di daerah Kudus. Masih di seputaran Kudus ini ya. Oke, kira-kira ini cukup gak? Kita maju, cukup lah. Oke, langsung sen kanan, kopling penuh, mendaki satu, kiri depan, handbrake kita lepaskan, kita ganti rem kaki aja lah. Lepaskan, angkat kopling perlahan, angkat rem, kita maju perlahan. Ini sudah mulai bergerak mobilnya. Belakang masih ada satu sepeda motor. Oke, langsung aja kita tambahi tekanan gas, langsung jalan. Dua. Praktek kemudi guys. Tabel ada sepeda motor sedikit kanan, kita sen. Ketika tengah depan, perempatan kemana ini? Lurus, lurus terus. Lurus. Kopling kita kurangi ke gigi dua, lihat kanan kiri sambil angkat kopling, lihat kanan kiri, pastikan aman. Udah gigi tiga, tengah depan, pertigaan ke arah mana? Di kanan. Arah kanan. Oke, pertigaan kanan, guys. Awas. Oke, pindah gigi satu aja karena berhenti ya. Enggak kuat takutnya. Oke. Gacuan. Aman. Ada gacuan baru ya. Pindah gigi dua. Nangis? Enggak. Itu pertigaan perempatan ini? Lurus. Oke, si lampu merah guys. Rem perlahan, kita kopling, kita netralin aja ya lampu merah. Tarik handbrake, belakang sudah ada mobil kok, biar istirahat kakinya. Udah hijau guys, pindah gigi satu, handbrake lepas, angkat kopling, tambah sedikit penekanan gasnya. Jadi gigi satu kurang enak ya, kita pindah gigi dua aja. Rasanya kurang stabil. Rasanya. Ya. Rasanya kurang stabil ya. Ini daerah padat ya. Oke, seperti ini sen kanan. Perhatikan. Ini main feeling ya.
jam pulang sekolah ya. Rem kopling netral kalau berhenti. Oh, daki satu, jalan lagi guys. Ngat kopling perlahan, tambah gas. Kedua, gigi satu pelan kurang enak ya ternyata. Wih, kita ngerem guys. Harus fokus. Jam padat ya. Oke, masih di gigi 2. Udah gigi 3. Gigi 4.
Masih macet guys. Ini jalannya sedikit nanjak guys ya. Oke, kita berhenti, kita netral nih. Enggak rata ini jalannya. Agak sedikit nanjak. Oke, daki satu, angkat atau detik gerak, kita tambahin gas. Cepat ada lampu merahnya. Rem gas lagi. Rem kopling. Oke, netral. Lampu merah. Handbrake aja. Biar enggak capek-capek. Oke, kopling daki satu, angkat kopling seiring penambahan gas sambil lepas handbrake. Kombinasi. Ketika kalau ada halangan mendadak ya usahakan lampu hazard guys ya. Ini tempat COD tadi. Uh-huh. Oke, kita rem perlahan. Antenanya COD nih gini. Dari Sunan Muria. Hah, siapa yang Muria? Muria kan konon. Ayo pulang. Di Kudus itu wisatanya religi. Lahan-lahan, perlahan. Tasan kanan dulu ya, guys. Kiri ikuti lampu merah. Oh, kita harus mengikuti lampu merah. Rem kopling, tanda teralin.
daerah Madiun belok kiri langsung. Oke, kita handbrake aja, belakang sudah ada motor. Biar kita istirahat kakinya enggak terlalu capek ya. Udah hijau guys. Oke. Tadi belin guys. Telat berapa detik langsung di belin. Soalnya kan Bang Jule cepet ya, Pak. Ya cepet ya Bang Jule. Yang Madiun sawi sawi. Balik gentian. Ini lah gentian no. Di Sapurwerjo, Kudus. Iki tiga ini. Kecamatan Bae. Bepo untuk ini. Nanti kalau mau kasih ngan, sini tuh kok ini? Ada lah. Ini untuk ini tay. Oke, awas pertigaan. Tabel aja biar. Sekali
3 ini, RPM 3000, rendah gigi 4. Sudah mulai sedikit nanjak ini. Arah ke Sunan Muria, Colo. Rem, gas lagi, rem lagi, kurangi gigi 3. Rem, rem, gas lagi. Solo itu agak nanjak ya guys ya, termasuk daerah tanjakan lah. Ini sudah mulai nanjak ini. Saya gigi 3 ini. RPM masih oke. Kita kurangi gigi 2, ini nanjak loh guys. Coba kita mau mendahului, oh depan itu pertigaannya. Cari momentum untuk mendahului. Oke, siapan sen kanan, depan aman. Aduh, ada yang nyebrang ini. Belum jadi guys. Masih mencari momentum yang tepat. Saya nggak mau ngeblong-ngeblong, kayaknya jalannya nggak terlalu lebar kayaknya, kecuali kepepet ya. Google Maps pasangan lah. Daerah Dawe ini. Ini sudah di gigi 2 ya. Jalurnya nanjak ini. Sudah mulai nanjak.
pindah gigi 3. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita sambung di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.